Nih mau lihat trek-trek jumbul nggak? Banyak kubangan dan lahan loncat-loncat dari sini. Wih, 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 Josh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Listio di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini kita bakal pakai truk lagi ya, tapi kali ini pakai truk yang muatan spesial ayam kayak gini ya. Jadi baknya di samping kiri kanan tuh tidak ditutup bak, cuma yang palang besinya doang. Dan ini kandangnya ada di belakang itu ya. Itu dibuat dari tembok batako gitu, bukan yang kayak bambu pada umumnya, karena titiknya spesial ya ini ayam. Ayam kampus, bukan. Ayam beneran gitu. Dan truknya ini pakai NMR71, belum ada liverynya ya, karena bingung, belum ada yang cocok, jadi polosan aja. Tapi konsepnya kayak truk-truk cabai gitulah. Ya kayak gini ya. Dan ini sekarang jam 9 pagi dalam game. Jadi kita bakal langsung aja bawa ke kota ya, karena ini kandang ayamnya itu jauh dari pemukiman warga supaya warga tidak bau tai gitu. Maksudnya tai ayamnya bawa ke warga gitu ya. Yuk kita langsung aja jalan ke Seron Bos. Ini ke kanan. Oke, gasuk kah? Weh, bumpernya gasuk dong. Oh tidak, tipis sekali. Nah ini kita lewat dalamnya ini ya, pabrik kayu. Apa sih ini ya, kalau nggak salah itu. Bos! Jigur ya, no trailer. Nah ini dia, dan jalurnya tidak semulus menuju Roma nih, jalannya itu wah belum diaspal, tidak layak ya. Layak sih, cuman weh, untung suspensinya dari Isuzu NMR ini sangatlah empuk ya. Anjir ayam kayak gitu, harusnya mereka itu di kandang loh, tapi kok keluar woi. Nah kayak gini nih, suspensi dari Isuzu NMR-nya Mang Redot sangat mantul. Tuh, wih, suspensi offroad dan jeep pun kalah ini. Cemburu sama ini. Nih, bumpernya semoga tidak gasrot ya. Kalau spekbornya nggak apa-apa sih. Tuh, wih, anjir seneng banget ya kayak gini. Itu adem, bisa meredam getaran-getaran dan goyahnya kehidupan gitu loh. Tok wih, bumper slur mantap. Tuh bumpernya aman, sopir di dalamnya berasa tetap nyaman juga. Suspensinya emang jos lah. Kiri pun suaranya kayak ini, gemuruh ini loh, guntur. Kanan bos, banting kiri lagi, ya Allah. Nih, ini tanah tapi halus gitu loh, gokil emang. Yuk kita gaspol ya bos, jalannya nggak begitu rusak. Kalem-kalem, kita harus juga memikirkan kondisi ayam ya. Wih, mantap. Loh, kebanteran ini. Kebanteran, dikurangi kecepatan. Ngawur. Biasa di aspal ketemu jalan kayak gini rasanya masih kayak di aspal dong. Lulu, kameranya susah. Ini. Kalem. Jangan terlalu banter bos. Kalau udah di aspal nggak apa-apa, soalnya ini kan masih di tanah tuh, berarti takutnya keblosok malah repot. Mau tunggu bantuan lama ini, bantuannya harus OTW nya lama nih. Ketemu bebatuan lagi nih. Kita lihat suspensinya. Wih, sangat dari dalam lumayan terguncang, tapi
enggak yang sampai muntah ini. Tahu ah, pokoknya jos lah. Kampus, tikungan, tikungan. Wih, wih, wih. Santai lah. Wih. Nah, agak tajam nih tikungannya. Wah, Jan. Tapi tenang ya. Sopirnya sudah pro. Tuh kan mulus kan. Wih. Nih ini tikungan lagi nih. Mantap mulus. Lulu. Ke kiri. Toh, mantap toh. Sik. Wah, ini kamera bebas ya. Susah ini di kayak gini. Jalannya belok-belok. Tuh, weh. Nih, mapnya tuh keren banget. Suasana pedesaannya tuh kerasa gitu loh. Tuh. Tapi ini kayaknya lagi musim kemarau ya. Jadi yang padi-padinya nggak ditanam ini. Aslinya ada padinya loh. Gini hijau gitu. Seger banget. Loh. Jangan terlalu kiri, bos. Terguling lah nih. Tuh, yang sebelah sana baru mau ditanam. Kalem. Loh. Oh, ngedrift. Cik, sini kamera satu dulu. Tikungannya kayak huruf V nih. Josh. Loh. Nah, kita udah mulai memasuki desa ya. Sudah keluar dari ngalas. Di sini toh banyak orang yang nyebrangnya ngawur. Nih. Kan baru dibilang motret apa sih masih. Terus di sini juga ada terminal nih. Parah. Ini ternyata bukan Volvo itu, man. Depan parkir depan rumah mannya. Gokil. Mbak, wah. Nyebrang enggak ndelok-ndelok. Ih, bapak ini untung enggak nyebrang. Wih, sapinya ngapain? Eh, banyak ayam. Ini mobil. Ini makam bukan ya? Oh, bukan nih. Kayak padang gitu. Banyak sapinya. Aduh. Ini ada mas-mas. Le. Uhuy. Cek bos, tikungannya. Wah. Itu sudah expert ya. Le. Wihi. Saya kenal banyak orang di sini ya. Soalnya sering ngambil ayam lewat sini. WhatsApp. Mbak Yu. Bukan nih. Loh tok, wow, ngawur nyebrang yang tadi di spion kelihatan nembus truk. Nah, ini. Uhuy. Tuh, wih. Nih. Ada kontainernya siapa? Bawa pulang. Nih, tikungannya huruf L di sini. Bos, wah. Jir, nabrak dong akhirnya. Le, wuhuy. Satpam itu ya, yang ramah dan melindungi. Mantap. Nih, mau lihat trek-trek jumbul nggak? Banyak kubangan dan kita akan loncat-loncat dari sini. Wih. Josh. Wih. Mantap pokoknya tuh suspensinya. Wah. Anjir, gokil banget nih modnya Wang Tedot. Gaspol lek wis. Ini aspal baru ya. Yang sudah terkena pembangunan yaitu. Nanti kita bakal ngopi-ngopi dulu ya, soalnya masih pagi toh. Baru bangun langsung dapat panggilan ngambil ayam, belum ngopi. Tuh. Minggir, Mbak. Oh, badai.
Ini udah pada keluar rumah ya minggu-minggu. Ngobrol kah ya atau gotong royong nggak ada sih. Oke, nyebrang nggak mandek sih. Mobilnya sopo itu neng li parkir neng kono. Nih. Wih. Kita ngopinya di Indomaret aja ya. Kita parkir sini dulu. Udah. Matikan mesin. Oke semuanya, sekian dulu ya bareng nganter ayamnya kali ini. Sampai di sini dulu. Kalau kalian pengen lanjut videonya, komentar aja di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.